Sampurasun. Puji dan syukur kita panjatkan kepada pemilik alam semesta Allah Subhanahu wa taala, Tuhan Yang Maha Esa, karena berkat perkenannya lah hari ini kita dapat bertatap muka kembali dalam kegiatan penutupan masa pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS daring bagi siswa baru SMP Negeri 1 Purwakarta tahun pelajaran 2020-2021. Salawat serta salam senantiasa kita sanjungkan kepada junjungan alam Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarga, para sahabat dan seluruh umatnya yang setia hingga akhir zaman. Amin. Saya atas nama pihak sekolah mengucapkan terima kasih kepada seluruh siswa baru peserta MPLS yang sudah mengikuti kegiatan dari awal sampai akhir dengan ikhlas, tanggung jawab, jujur, dan penuh semangat. Semoga materi-materi yang sudah disampaikan pada kegiatan MPLS ini bisa dipahami dan bisa kalian terapkan dalam kehidupan sehari-hari dimanapun kalian berada. Saya sangat berharap kalian bisa belajar dengan sungguh-sungguh dan penuh disiplin, sehingga walaupun kalian harus melaksanakan pembelajaran di rumah, tetap bisa mengikutinya dengan baik. Manfaatkan WA group yang sudah disiapkan oleh wali kelas masing-masing untuk menjalin komunikasi dengan teman-teman sekelas beserta wali kelas kalian. Belajar bijaklah saat menggunakan sosial media dengan selalu menjaga sopan santun agar terhindar dari hal-hal yang tidak diinginkan. Kalian adalah generasi emas Indonesia yang melek teknologi. Belajar menggunakan teknologi secara mandiri, dibimbing oleh orang tua dan guru-guru. Selama masa pandemi ini, kalian akan belajar dari rumah. Laksanakan pembelajaran sesuai dengan jadwal yang sudah disusun. Bila mengalami kendala atau masalah, segeralah meminta bimbingan kepada orang tua, wali kelas masing-masing, atau kepada bapak ibu guru kalian. Saya doakan kalian bisa menjadi anak-anak yang soleh dan soleha, dan apa yang kalian cita-citakan bisa kalian raih dengan baik. Saya juga mengucapkan terima kasih kepada panitia MPLS, para wali kelas, seluruh pemateri dan orang tua siswa yang sudah bekerja sama dengan baik sehingga kegiatan MPLS ini bisa dilaksanakan dengan lancar dari awal sampai akhir. Selanjutnya, pada kesempatan ini saya nyatakan kegiatan MPLS dari tahun pelajaran 2020-2021 secara resmi ditutup. Kembali saya ingatkan agar kalian selalu menjaga diri dengan baik dimanapun berada. Jaga kesehatan, ikuti anjuran pemerintah agar kita terhindar dari wabah COVID-19. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.